Lemahireng adalah sebuah nama desa di Kecamatan Bawen, Kabupaten Semarang, Provinsi Jawa Tengah. Jumlah penduduknya mayoritas bekerja sebagai petani, buruh pabrik dan pedagang dan pekerjaan lainnya. Desa Lemahireng adalah salah satu dari sekian desa yang ada di Kabupaten Semarang yang masih memiliki banyak area hijau, seperti area persawahan dan area perkebunan warga. Secara umum, Desa Lemahireng adalah area hijau meski semakin kesini banyak perubahan terjadi, seperti padatnya rumah penduduk, serta banyak didirikan perumahan-perumahan baik itu perumahan skala kecil maupun skala besar. Mengingat lokasi desa ini dekat-dekat area pabrik, sehingga perumahan-perumahan ini disediakan untuk para pendatang dari luar daerah yang ingin menetap di daerah dekat tempat kerjanya. Dengan demikian, Desa Lemahireng menjadi alternatif untuk lokasi favorit untuk perumahan, karena memang dari segi alamnya masih asri. Secara geografis Desa Lemahireng adalah perbukitan dan masih banyak membentang sawah, ladang dan untuk sebelah utara dibatasi perbukitan perkebunan karet. Suasana alam yang hijau ranau memberikan gambaran lebih suasana pedesaan, mengingat kondisi alam Desa Lemahireng masih sejuk yang jauh dari asap kendaraan lalu lintas kota. Maklum, suasana pedesaan masih kental di desa ini dilihat dari lokasinya, lebih-lebih keseharian warga penduduknya yang masih menjaga adat tradisi budaya Jawa.